الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا ورزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين Alhamdulillah. Ya khwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Karya Guru orang-orang Solo yaitu Syekh Imam Ghazali Al Jawi, hafizahullahu taala. Dan kita sudah membaca kitab beliau ini sampai pada حديثين. حديث kedua. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم Sebaik-baik hari. Tala'at yang muncul Fihi padanya Asyamsu matahari Adalah yaumul jumu'ah Hari Jumat Fihi di dalam hari Jumat Khuliqa Adam Diciptakan Nabi Adam Alayhi salatu wassalam Wafihi dan di dalam hari Jumat Uhbita Nabi Adam diturunkan Yaitu dari surga ke bumi wafihi dan di dalam hari Jumat tiba diberi tobat alaihi kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam wafihi dan di dalam hari Jumat mata Nabi Adam mati wafihi dan di dalam hari Jumat takumu akan terjadi as-sa'ah kiamat wa ma min da'abadin dan tidak ada satu binatang malata illa kecuali Wahiya binatang tersebut Musi Mendengarkan Mendengarkan atau menunggu Yaumal jum'ah terhadap hari jum'at Jadi mendengarkan sambil menunggu Min haini dari sejak Tusbihu masuk waktu pagi hatta sehingga tatlu syamsu terbit matahari kenapa syafaqan karena takut minas ah terhadap kiamat illal jin kecuali jin wal insa dan manusia tidak takut wa dan di dalam hari Jumat sa'atun ada satu waktu la yusadibuha yang tidaklah bertepatan dengan waktu tadi abdun muslimun, seorang hamba yang muslim wa huwa yusalli, dalam keadaan dia salat yas'alullah ta'ala, dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala hajatan satu hajat illa kecuali a'tahu, Allah berikan kepada orang tadi iya ha akan hajat tersebut Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadis ini derajatnya hasan sahih dan diriwayatkan oleh Imam Muslim secara ringkas. Ini tambahan di dalam kotak dalam kurung ini ini tambahan dari saya bukan dari penulis asalnya yaitu Syekh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan fadilah hari Jumat bahwasanya hari Jumat adalah merupakan khairu yaum sebaik-baik hari yang dimaksud sebaik-baik hari ini adalah sebaik-baik hari dalam satu pekan yang isinya tujuh hari dari Ahad sampai dengan Sabtu nah itu hari terbaik adalah hari Jumat Adapun hari yang terbaik dalam satu tahun maka menurut mayoritas para ulama adalah hari Arafah tanggal berapa? 9 Dhul Hijjah kenapa? karena di dalamnya terdapat ibadah-ibadah yang mulia yang tidak ada pada hari-hari yang lain hari Jumat juga begitu kenapa hari Jumat adalah hari yang paling mulia? karena di dalamnya terdapat ibadah-ibadah yang tidak ada pada hari-hari yang lain karena itu, para ulama mengambil kesimpulan bahwa suatu waktu atau suatu tempat itu menjadi mulia dengan sebab ibadah yang dilakukan padanya. Kenapa hari Jumat lebih utama daripada hari yang lain? Karena ada ibadah Jumatan yang tidak ada pada hari-hari yang lain. Kenapa masjid itu adalah tempat paling utama di atas muka bumi, sementara pasar adalah tempat yang paling jelek di atas muka bumi? Karena masjid ini tempatnya orang berbuat kebaikan, sementara pasar ini tempat orang berbuat keburukan. Meskipun tidak semua yang di pasar berbuat keburukan, tapi banyak penipuan di situ, banyak pemalsuan di situ, dan sebagainya. Demikian juga, ada dua masjid, satunya masjid baru, satunya masjid lama, maka masjid yang lama ini lebih utama disebabkan karena ibadah-ibadah padanya sudah lebih banyak daripada masjid yang baru tersebut demikian juga ada dua masjid yang satunya jamaahnya sedikit yang satunya jamaahnya banyak maka yang jamaahnya banyak ini lebih utama daripada yang jamaahnya sedikit karena dengan jamaah yang banyak berarti ibadah padanya juga lebih banyak dilakukan satu jamaah isinya 10 orang satu sof nggak penuh satu lagi jamaah penuh sampai sof yang terakhir sampai sebagian orangnya sholatnya di emperan masjid nah ini berarti ibadah yang dilakukan di padanya berbeda sama-sama satu solat solat duhur tapi ini sepuluh orang berarti sepuluh ibadah yang di sana seratus orang atau seribu orang nah, maka ini berarti seratus ibadah atau seribu, seribu ibadah itulah sebabnya rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wamaka na aktar ahabbu ahabu ilallah taala apa yang jamaah itu lebih banyak jumlahnya jumlah orang yang berjamaah padanya fahuwa ahabbu ilallah ta'ala maka itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya lebih besar pahalanya hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah faedah yang pertama hari Jumat ini mimnya boleh didomah Jum'ah sebagaimana boleh juga disukun, jum'ah sebenarnya asalnya mimnya sukun, jum'ah kenapa diubah menjadi dom'ah? karena mengikuti harokat sebelumnya ju, ini dom'ah maka supaya mudah, maka berikutnya juga didom'ahkan, jum'ah seperti pada ayat yang lain Allah ta'ala mengatakan mim ba'di usrin yusra ini boleh dibaca mim ba'di usurin yusura kalau dibaca usrin itu harokat asal kalau dibaca usurin ini harokat mengikuti huruf sebelumnya tetapi untuk yaumil jum'ah di dalam surat al-jum'ah itu tidak bisa dibaca kecuali satu bacaan tidak boleh kita baca mi yaumil jum'ah tidak boleh, kenapa? tidak ada kira'ah seperti itu karena bacaan Quran itu berbeda dengan yang lain kalau kita membaca tulisan biasa silahkan dibaca Jum'ah, jumu'ah silahkan domah, Sukun silahkan tapi untuk membaca Quran wajib ada sangatnya, ada sumbernya dari Rasulullah Wasallam. itulah yang dikatakan oleh para ulama kiraat al kiraatu sunnatun muttaba'ah kiraat ah Quran adalah satu sunnah yang diikuti tidak boleh membuat sendiri, tidak boleh Faedah berikutnya di dalam hari Jumat terjadi penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari seluruh tanah yang ada di atas muka bumi. Tulis dalam kitab Jami'us Saghir, Jami'il Ardi. Inna Allah Ta'ala khalaqa Adam sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam min qabdatin qabadaha dari satu genggam yang Allah menggenggamnya min jami'il ardi dari seluruh bumi Jadi tanah bumi ini kan macam-macam, ada yang merah, ada yang ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam. Nah sehingga kulit manusia berbeda-beda karena itu. Yang kulitnya merah berarti dia diciptakan oleh Allah dari tanah merah yang ada pada tubuh Nabi Adam alaihissalam. Yang kulitnya putih karena dari tanah putih, gamping dan sebagainya. Yang kulitnya hitam itu dari tanah hitam. Demikian juga tanah itu ada yang sahel, ada yang datar, ada yang hazn, ada yang terjal, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, manusia juga begitu. Jadi kenapa muncul Abu Jahal itu karena tercipta dari apa? Tanah yang busuk. Kenapa ada orang yang kasar, kenapa ada orang yang lembut? Nah, orang yang lembut itu tercipta dari lempung dia. Yang kasar tercipta dari apa? Gunung-gunung, bebatuan. -gunung nah, maka sifatnya jadi kasar seperti... Keras seperti batu, salah ditegur, enggak mau. Pokoknya, saya harus benar, enggak boleh ada orang menegur Saya nah, ini berarti tercipta dari batu gunung. Dia nah, maka manusia berbeda-bedanya ini dengan sebab Allah menciptakan Nabi Adam dari seluruh macam-macam eh, tanah yang ada di bumi ini. <tuh> Nabi Adam diturunkan dari surga gara-gara melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak makan buah yang disebut oleh setan sebagai istilah buah khuldi atau syajaratul khuldi nah konon Nabi Adam itu diturunkan di India tetapi kita tidak menemukan riwayat yang sahih mencari-cari di mana Hawa nggak ketemu akhirnya berkeliling dunia sampai ketemu pada gunung Jabal Rahmah maka disebut Jabal Rahmah, gunung kasih sayang karena ketemu suami dengan istri di situ. Ini cerita wallahu a'lam benar atau tidak. Ala qulihal demikianlah disebutkan dalam sejarah. Dalam hadits ini Nabi sebutkan ada satu waktu di dalam hari Jumat yang waktunya itu mustajab. Ini waktunya tidak diketahui kapan dia sehingga para ulama berselisih pendapat sampai ada 40 pendapat lebih dari 40 pendapat ini yang paling kuat adalah dua pendapat pendapat yang pertama sejak imam duduk di atas mimbar jadi imam kan naik mimbar kemudian assalamualaikum kemudian duduk nah kemudian muadzin mengumandangkan adhan sejak dari situ sampai dengan selesainya sholat jumat tapi tidak semuanya dari waktu ini ada waktu sedikit saatun tun ini tanwin ini istilahnya isim nakirah nah penggunaan isim nakirah itu adalah litaklil untuk menunjukkan sedikit jadi saatun ada satu waktu yang sedikit sekali bisa satu menit, bisa dua menit, bisa lima menit, pokoknya sedikit di antara duduknya imam sampai dengan apa? sholat jumat selesai, nah ini ada waktu yang mustajab doa karena itulah pada waktu-waktu tersebut disunahkan kita untuk berdoa kecuali pada saat khotib berkhutbah maka jangan berdoa tapi dengarkanlah khutbah tapi ketika khotibnya duduk istirahat di antara dua khutbah ini waktu paling bagus untuk kita berdoa bisa jadi ngepasi waktu tersebut waktu mustajab maka doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi tidak bisa memastikan ya tidak boleh kita mengatakan duduk di antara dua khutbah itu waktu mustajab mana dalilnya enggak ada karena di situ tidak disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasnya kapan hanya waktunya diantara tadi. Pendapat yang kedua bahwasanya waktu Mustajab ini adalah di akhir hari Jumat dan ini pendapat yang dipilih oleh guru saya Syekh Walid hafidhullah Taala. Beliau kalau mengajar kepada kami doroh dalam doroh kitab-kitab hadith, nah itu biasanya hari Jumat jadwalnya paling berbeda. Dari pagi pada subuh beliau sudah mulai mengajar, nanti berhenti sampai jam 5 sore. Kalau sudah jam 5 sore beliau mengatakan tutup kitabnya semuanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah waktu diharapkan mustajabnya doa. Dari jam 5 sampai jam 6 sampai maghrib Sekitar satu jam sebelum maghrib Kalau misalnya maghribnya setengah 6 ya berarti mulainya setengah 5. Tapi beliau biasanya bubar kajian jam 5. Itu hadisnya sahih kita cari hadisnya akhir saatin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda fal tamisuha carilah waktu tersebut akhir saatin pada jam yang terakhir ba'dal asr setelah asar hadis riwayat Abu Dawud sahih dalam satu hari ada 24 jam yaumul jumu'ati thinta asra sa'ah siangnya Jumat itu ada 12 jam kalau sehari semalam 24 jam kalau siangnya 12 jam nah Carilah dari 12 jam tadi saat al akhir waktu dari Bada Asar. nah, maka berarti dari jam 5 sampai adzan maghrib tapi tidak semuanya itu dari itu ada satu menit atau lima menit pokoknya sedikit sekali yang merupakan waktu mustajab doa karena itu perbanyaklah doa pada dua waktu ini sejak imam duduk di atas mimbar sampai dengan sholat jumat selesai atau akhir waktu dari hari jumat dalam hadis ini disebutkan apabila bertepatan seorang muslim berdoa pada waktu tersebut wahwa dalam keadaan dia sholat muncul pertanyaan bukankah ba'da asar tidak boleh sholat Bukankah Ba'da Asar itu waktu terlarang sholat? Apalagi jam 5 itu sudah kuning mataharinya. Nah, maka dijawab oleh para ulama. Yang dimaksud sholat di sini bukan betul-betul sholat melakukan sholat Allahu Akbar. Tidak. Tapi Anda dari rumah menuju ke masjid untuk sholat maghrib. Meskipun berangkatnya jam 5. Dari rumah sampai masjid itu sudah dihitung melakukan apa? Sholat. Maka yang dimaksud sholat di sini adalah bukan betul-betul sholat, tapi dia dari rumah menuju ke masjid untuk menunggu di masjid memperbanyak doa sampai ada adzan maghrib. Nah itu sudah dihitung sholat. Atau dia ba'da asar tidak pulang dari masjid, tetap di masjid terus, kemudian memperbanyak doa sampai maghrib. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian ulama salaf, Sa'id bin Jubair atau siapa itu. Itu seorang ulama yang setiap hari Jumat Ba'da Asar tidak pulang ke rumah tapi tetap di masjid memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dia berharap doanya itu ada waktu yang pas pada waktu mustajab ini yang akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala Inilah penjelasan ringkas untuk hadis yang ketiga ini kita lanjutkan hadis yang keempat Wa an bin Aus radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna sesungguhnya min afdoli termasuk paling utamanya ayamikum hari kalian adalah yaumal jumuati hari jumat fihi di dalamnya khuliqa adam diciptakan nabi adam wafihi dan di dalamnya dia dicabut nyawanya wafihi dan di dalamnya annafkhah tiupan tiupan di sini maksudnya adalah tiupan pertama sangkakala oleh malaikat israfil wafihi dan di dalamnya asokoh ada kematian ini maksudnya adalah tiupan yang kedua dari malaikat Israfil faakthiru maka perbanyaklah alaiya kepada saya minas salati fihi membaca selawat di dalamnya fa inna salatakum karena sesungguhnya selawat kalian ma'rudatun disampaikan alaiya kepada saya Qala rawi mengatakan qalu mereka berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah wa kaifa bagaimana tu'radu disampaikan shalatuna selawat kami alaika kepada anda waqad padahal sungguh arimta engkau sudah lebur sudah jadi tanah yaquluna yaitu mereka mengatakan balita anda sudah lebur menjadi tanah Jadi balita dalam bahasa Arab artinya apa? Anda lebur. Tapi kalau balita bahasa Indonesia bawah lima tahun. Nih, beda nih. Fakala maka Nabi mengatakan Inna Allah sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yang maha mulia dan maha maha gagah dan maha mulia harama mengharamkan alal ardi kepada bumi ajsadal anbiya jasad-jasad para nabi hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah hadis ini menunjukkan bahwa di dalam hari Jumat terjadi dua kali tiupan sangkakala malaikat Israfil meniup trompetnya tiga kali tiupan pertama untuk kehancuran alam semesta yang disebut kiamat Tiupan yang kedua untuk kematian seluruh makhluk bernyawa. Tiupan yang ketiga untuk kehidupan seluruh makhluk bernyawa. Ketika malaikat Israfil meniup tiupan yang kedua, maka semua makhluk mati. Tidak terkecuali malaikat Israfil juga mati. Dia karena dia juga makhluk bernyawa, dan yang terakhir mati adalah malaikat maut. Maka setelah semuanya dicabut oleh malaikat maut nyawanya baru dia ikut mati, terakhir mati. Setelah semuanya mati tersisa Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tersisa wajah Allah Subhanahu wa taala. Tersisa zat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Allah mengatakan, "Anal malik aina mulukul ardh?" Saya lah raja Limanil mulkul yaum milik siapa kerajaan pada hari ini? Tidak ada yang menjawab karena semuanya sudah mati. Maka Allah menjawab sendiri. Allah mengatakan lillahil Wahidil Qahhar. Hanya milik Allah yang maha satu yang maha pemaksa. Maksudnya kalau berkehendak tidak ada yang bisa menolaknya. Nah, setelah itu Allah mentakdirkan malaikat Israfil bangkit dari kematiannya. Dialah yang pertama kali bangkit setelah semuanya mati. Jadi yang terakhir mati siapa? Malaikat maut. Yang ter yang pertama hidup siapa? Malaikat Israfil. Karena tugas dia adalah meniup terompet yang ketiga. Nah, di sini hanya disebutkan dua kali terompet. Nafkhah, ini tiupan pertama untuk kehancuran alam, alam semesta. So'koh, ini tiupan yang kedua, tiupan untuk kematian seluruh makhluk yang bernyawa. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. fasa'iqa pada surat az-zumar ayat 68 wa nufikha sur ditiup pada sangkakala fasa'iqa maka matilah man fis samawati wal ardi wa man fil ardi siapapun yang ada di langit-langit dan siapapun yang ada di bumi illa man Allah kecuali yang dikehendaki oleh Allah thumma kemudian nufikha fihi ukhra ditiup padanya sangkakala yang lain faidahum kiamu yang turun tiba-tiba mereka bangkit dari kubur melihat kepada kondisi mengerikan hari akhir. Nah, berarti di sini tiupan kedua untuk kematian seluruh makhluk bernyawa dan di sini adalah tiupan yang ketiga untuk kebangkitan seluruh makhluk bernyawa. Disebutkan oleh para ulama bahwa di dalam trompetnya malaikat Israfil ini ada lubang di lubang situlah dititipkan roh-roh seluruh makhluk bernyawa nah ketika dia tiupkan pada tiupan yang ketiga maka dengan sebab tiupannya ini roh-roh semuanya pergi terbang kemudian nyasar kepada tubuh masing-masing maka tubuh saya yang sudah remuk di bumi ini oleh Allah ditumbuhkan utuh lagi tubuhnya dengan sebab adanya hujan nah, setelah ada hujan maka tubuh-tubuh manusia yang remuk jadi utuh lagi setelah utuh lagi baru kemudian ditiup sangkakala yang ketiga maka nyawa-nyawa ini nyasar pada tubuh masing-masing akhirnya jadi bangkit dari kubur masing-masing itulah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran wa idhan nufusu zuwijat surat At-Takwir ayat 7 dan ketika nyawa-nyawa digandengkan gandengkan kepada siapa? kepada jasadnya masing-masing apakah ada pengecualian? ada pengecualian yaitu disebutkan dalam hadis ini Inna Allah azza wa jalla ala al-ardi ajusad al-anbiya Allah mengharamkan bumi untuk memakan tubuh-tubuh para nabi jadi tubuh para nabi utuh enggak dimakan bumi tidak jadi lebur sehingga ketika Allah turunkan hujan tadi maka hujan itu hanya menumbuhkan tubuh-tubuh selain para nabi saja tubuh kita sudah remuk jadi tanah tapi gara-gara hujan diturunkan oleh Allah, tubuh kita utuh lagi. Tapi utuh belum ada jasad, apa belum ada rohnya, hanya jasad saja. Rohnya kapan? Setelah ditiupkan oleh malaikat Israfil. Tetapi saya jujur, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Kata guru kami, Syekh Mustafa Al-Adawi, hadis ini derajatnya dhaif kata Al-Mungdiri dan yang lain-lain bahwasanya hadis ini memiliki cacat sehingga menyebabkan hadis ini tidak sahih. Adapun ulama-ulama yang mensahihkannya seperti Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin dan kitab al adhkar itu karena lalai dari cacat yang ada pada hadis ini. Demikian dijelaskan oleh Ali imam Al-Mungdiri terhadap hadis ini. Tapi ada juga yang mensahihkan hadis ini. Nah, jadi ringkasnya gimana? Kalau hadis ini sahih, maka kita boleh yakin bahwasanya betul-betul jasad para nabi 124 ribu nabi itu semuanya utuh di dalam bumi tidak termakan tanah. Tetapi kalau hadis ini doaif, maka tidak bisa diyakini seperti itu. Nah, karena ada perselisihan pendapat di antara para ulama, maka ya tidak bisa dijadikan sebagai dalil yang sangat pasti begitu. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Dan tidak ada masalah seandainya jasad-jasad para nabi dimakan oleh tanah, tidak ada masalah. Apakah itu menjadi apa namanya? kerendahan buat mereka? Tidak sama sekali. Bahkan mungkin saja bisa menjadi kemuliaan bagi mereka. Karena kalau jasad-jasadnya masih utuh, kemudian terjadi sesuatu pada bumi, akhirnya jasad-jasad itu akan keluar dari tanah, bukankah ini malah menyebabkan e, apa namanya e, mungkin fitnah bagi sebagian manusia karena tubuh muncul kemudian ini dianggap ini tubuhnya para nabi sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, akhirnya orang-orang kafir yang benci kepada para nabi akan berbuat yang tidak senonoh untuk jasad-jasad tersebut, wallahu a'lam biswasab. maka hadis ini memang masih diperselisihkan derajatnya oleh para ulama rahimahumullah ta'ala terakhir dalam hadis ini Rasulullah mengatakan aksiru aliyya minas fihi disuruh memperbanyak selawat pada hari Jumat karena selawat kita disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian juga salam kita disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalilnya Beliau mengatakan ma min ahadin yusallimu alayya tidak ada tidak ada seorang pun salam kepada saya illa raddallahu alayya ruhi kecuali Allah kembalikan roh kepada saya hatta arudda alaihi salam sehingga saya menjawab salam untuk dia hadis riwayat Abu Dawud sahih nah, karena itu kalau kita membaca salawat paling bagus ditambah bacaan apa salam nah, kita baca sekarang Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, udah. Ini salawat kita disampaikan kepada Nabi, salam kita disampaikan kepada Nabi, Nabi menjawab salam kita. Alhamdulillahirobbil Alamin. Inilah yang dapat disampaikan, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua hadis saja, karena sudah malam. Adapun hadis yang kelima dan seterusnya, insyaAllah ta'ala akan kita bicarakan pada hari yang lain insyaallah taala. Sisa waktu kita buka soal jawab baik yang berkaitan dengan tema maupun secara bebas. Monggo silakan. Nah Baik. Yang pertama, doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apakah dibaca sebelum salam ataukah dibaca setelah salam? Karena Nabi mengatakan fi duburi kulli Bacalah pada duburnya salat fardu. Nah, maka di sini ada dua pendapat ulama. Mayoritas ulama berpendapat yang namanya dubur salat itu selesai salat. Adapun sebagian kecil ulama berpendapat dubur salat dibagi dua. Kalau dubur salat itu bicara tentang zikir-zikir maka bacanya selesai salat, salat setelah salam. Tapi kalau yang dibaca itu adalah doa-doa maka itu dibaca sebelum salam. Tapi pendapat seperti ini pendapat sebagian kecil ulama dan pendapat seperti ini menurut saya tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Karena ada hadis mengatakan, "Iqra bacalah al muawwidat surat-surat muawwidzat fi duburi Pada dubur setiap salat. Apakah ada yang baca tiga kul sebelum salam? Ada enggak? Enggak ada. Jadi semacam sepakat para ulama bahwa bacaan tiga kul itu dibaca setelah selesai salat. Padahal tiga kul isinya adalah doa, Kul kul Nah kalau di sini saja dubur salat itu adalah selesai salam maka hadis tadi juga mestinya selesai salam. Kenapa engkau katakan yang sini sebelum salam yang itu setelah salam? Mana dasarnya? Dasar membeda-bedakan seperti itu tidak ada dasar sama sekali. Nah sehingga karena tidak ada dasar ya lebih kuat insya Taala pendapat mayoritas ulama yang mengatakan dubur salat selesai salat. Tapi memang ada sebagian kecil ulama berpendapat dubur salat sebelum salam. Tapi ringkasnya antum bebas. Doa itu dibaca sebelum salam silahkan, dibaca lagi setelah salam berarti dua kali juga silahkan. Pertanyaan kedua tadi apa? Nabi, Nabi apa? Menyuapi. Nabi menyuapi orang Yahudi yang tua yang menghina-hina Nabi saw. Apakah riwayatnya sahih atau tidak? saya tidak ngerti karena saya bukan ahli sejarah sehingga tanyakan saja kepada ahli sejarah tetapi memang banyak riwayat-riwayat terkenal yang ternyata tidak soheh sanatnya tapi Tuh. untuk diceritakan ya nggak ada masalah tetapi tidak diyakini sebagai apa? kebenaran atau fakta karena sanatnya tidak jelas misalnya Sayyidina Omar ketika dia mau hijrah dia keliling ke Ka'bah dulu setelah itu dia kuar-kuar, Siapa yang pengen istrinya jadi janda Anaknya jadi yatim Silahkan mencegat saya Saya mau hijrah nih nah, Maka semuanya nggak ada yang berani nah, Itu ceritanya tenar Tetapi sanatnya tidak sahih Misalnya lagi Nabi usia 25 tahun Menikahi Khadijah usia berapa? 40 tahun Itu tenar Tapi sanatnya juga tidak sahih Menurut Ibnu Abbas Usianya Khadijah Pada saat dinikahi Nabi 27 tahun jadi dua tahun lebih tua daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan tampaknya pendapat itu lebih relevan Kenapa? Karena usia Khadijah kalau 40 tahun Sementara dia masih punya putri empat Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulthum, Zainab Ini kalau lahirnya setiap tahun oke okay lah Tapi kalau jaraknya beberapa tahun Berarti dia melahirkan, melahirkan, melahirkan Misalnya jaraknya tiga tahun, tiga tahun misalnya Oke Nah, berarti dari usia 40 itu kalau langsung hamil itu, kalau nggak langsung hamil, nah, maka ini semacam meragukan, okay? riwayat bahwasanya usia beliau 40 tahun dan seringkali wanita itu usia 45 sudah berhenti haid, kalau sudah berhenti haid sudah nggak bisa hamil lagi. Tapi kita memang nggak ngerti hakikatnya, bisa saja ya Khadijah sampai usia 50-60 masih haid sehingga masih hamil terus. Wallahu alam ala kuliah riwayat yang 27 ini lebih relevan dengan melihat putrinya yang banyak itu ada empat orang itu empat orang yang lagi yang perempuan yang laki-laki belum dihitung lagi ada enam ada ada tiga Abdullah Tohir sama Qasim menurut sebagian pendapat karena ada yang mengatakan Tohir sama Abdullah ini satu orang nah, anggaplah ini berarti tujuh orang tujuh orang usia menikah 40 tahun nah, berarti sampai tahun berapa itu melahirkan itu meragukan ini okay? Tapi kalau usia 27 ini masih agak muda, maka masih sempat melahirkan 7 orang putra. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. 5 dari fitrah. Benar hadisnya sahih. Khamsun minal fitrah. 5 dari fitrah. Khitan, istihdad, potong bulu kemaluan, potong kumis, potong kuku, mencabut bulu ketiak. Ini hadis muttafaqun alaih. Ini kalau antum cari hadis, cara mencarinya sebutkan kata kuncinya yang dihafalkan. Lima dari fitrah, apa bahasa Arabnya? Khamsun minal fitrah. Nah, tulis ini. Maka muncul hadisnya riwayat Ahmad, riwayat muttafaqun alaih dari siapa? Dari Abu Hurairah. Hadisnya derajatnya apa? Sahih namanya mutafakun alaih pasti apa? Sahih. Ini dicari di mana? Dicari dalam kitab ini, Jami'us Shaghir. Tapi ada juga hadis mengatakan asrun minal fitrah. Ada sepuluh dari fitrah. Potong kumis, membiarkan jenggot panjang, siwak, kemudian istingsyakul ma, shak isting ketika wudu itu. Potong kuku, mencuci barojim ini salah-salah jari ini kemudian mencabut bulu ketia, kemudian mencukur bulu kemaluan, kemudian inti kosul ma istinja itu ya. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Ada lagi? Mangga Ustaz. Apakah ada hadis sahih bahwasanya jasadnya para ulama atau para syuhada tidak hancur? Kalau yang dimaksud adalah tidak hancur sampai hari kiamat, saya tidak menemukan. Tetapi kalau tidak hancur setelah beberapa tahun atau beberapa bulan yang biasanya sudah hancur, maka kita temukan dalam sahih Bukhari. ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merasa sedih karena bapaknya dikubur bersama temannya di dalam satu kuburan dalam kasus perang apa perang Uhud karena banyaknya orang-orang yang mati pada waktu perang Uhud 70 jenazah sahabat Nabi akhirnya dua jasad dikuburkan dalam satu liang lahat. Nah, anaknya ini merasa hatinya enggak plong gitu. Masa dalam kuburan desak-desakan begitu. Akhirnya dia bongkar kuburan bapaknya. Setelah dibongkar, padahal sudah sekitar setengah tahun, ternyata didapati tubuh bapaknya masih utuh seperti sedia kala, kecuali bagian telinganya saja yang nempel ke tanah. Karena kan terbuka kan, nah nempel ke tanah, maka gara-gara nempel ke tanah itu ada rusak sedikit. Tapi yang lainnya masih utuh. Nah, tapi itu jangkanya tidak sampai hari kiamat itu. Apakah betul-betul sampai hari kiamat masih utuh seperti itu? Kita kan nggak ngerti. Nah, sehingga kalau ada jasad yang sudah bertahun-tahun utuh, ya nggak ada masalah. Itu kehendak Allah subhanahu wa taala. Tetapi bukan jadi dalil. Oh, berarti para ulama itu jasadnya utuh karena ini seorang ulama jasadnya utuh enggak harus ada kalanya ulama jasadnya utuh ada kalanya ulama jasadnya tidak utuh setelah dimakan kubur karena memang hukum asalnya manusia itu kalau sudah masuk kubur dimakan oleh tanah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ini hadisnya sahih kalau ini sahihnya enggak perlu diragukan ini semuanya harus percaya karena hadisnya riwayat Bukhari Muslim Rasul bersabda Laisa minnan minal insani syai' illa yabla. Tidak ada tubuh manusia sesuatu apapun kecuali akan rusak, illa azman wahida, kecuali satu tulang, wahwa ajmuz zanabi, yaitu tulang ekornya, waminhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah, dan darinya akan dirakit makhluk besok pada hari kiamat. Laisa minal insan, nah, insan ini kan umum nih. Ulama masuk, syuhada masuk, nabi juga masuk. Nah, maka kalau hadis umum mengatakan semua manusia itu rusak tubuhnya kecuali tulang ekornya, kemudian kita mengatakan kecuali ulama, ah ini perlu dalil. Kecuali syuhada, ini perlu dalil. Adapun kasus-kasus yang ada itu bukan utuh sampai kiamat, bukan. Tapi utuh sampai pada waktu ditemukan tadi. Nah, dihitung saja. Dia matinya kapan? Kemudian ditemukan kapan? Berarti berapa tahun itu? Apakah berapa tahun itu menjamin sampai kiamat akan begitu terus? Kan tidak menjamin seperti itu. Ada seorang ulama terkenal namanya Imam Syaukani rahimahullahu taala. Kuburannya termasuk kuburan yang dibongkar karena kuburan itu kemudian dijadikan sebagai jalan, jalan raya. Maka kuburan Imam Syaukani dibongkar, ternyata sudah menjadi tulang belulang nah kemudian orang yang membongkar ini pengen mengerti Imam Syawqani tingginya seberapa maka tulang-tulang tadi dirakit lagi pak Oh, ini bagian kepalanya ini bagian tubuhnya bagian kakinya kemudian dia tidur di sampingnya Imam Syawqani yang berapa tulang-tulang tadi supaya dia ngerti oh tingginya Imam Syawqani sama saya kacak sidik masya allah ini saking cintanya kepada Imam Syawqani sampai ketika dia ketika membongkar kuburannya itu di tulang-tulangnya dirakit kembali Wallahu'alam Wallahu alam bisawab, ini cerita benar atau tidak. Saya pernah mendengar cerita itu dari seorang Syekh dari Yaman ya. E, maka seperti itulah bahwasanya e, tulang-tulang apa tubuh-tubuh para ulama tidak ada jaminan untuk tidak dimakan oleh tanah. Dan kalaupun dimakan tanah bukan merupakan satu kerendahan bagi mereka sama sekali tidak. Ada lagi? Oke okay. Oh yang apa? Yang semua manusia dimakan. 4935. Baik ini karena sudah malam nggih, saya coba sampai di sini benarnya dari Allah taala kalaupun ada salahnya fastagfirullahalazimuri wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, berjumpa kembali dengan saya Yusuf rahmatullah dalam agenda laporan perkembangan program pembangunan pondok pesantren Al Islam Karang. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang kami sampaikan pada beberapa waktu yang lalu bahwa E, pada hari-hari ini kami e, memulai yaitu pembangunan gedung C, Pondok Pesantren Al-Islam Karan Insya Allah e, kita akan membangun beberapa lokal yang diantaranya akan kita gunakan untuk e, ruang dapur dan juga ruang kooperasi, ruang kantor, ruang perpustakaan dan untuk asrama Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada saat ini saya berada di lokasi di mana e, pembangunan gedung C dimulai dan alhamdulillah rabbil alamin sebagaimana yang kita saksikan, proses penggalian lubang untuk cakar masih berlangsung dan alhamdulillah luar biasa. Muslimin muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan e, karunia kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala memunculkan bebatuan di lubang-lubang ini yang cukup banyak yang insya Allah ini akan sangat berguna dan bermanfaat untuk pembangunan pondasi di hari yang akan datang dan sebagaimana yang kita saksikan pula Alhamdulillah Alamin beberapa cakar sudah mulai dilakukan pengecoran dan insya Allah program ini kita targetkan akan terselesaikan dalam dua bulan kurang lebihnya Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran sehingga bisa terselesaikan lebih cepat lagi. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, marilah ini adalah kesempatan untuk kita semuanya untuk bisa turut andil dalam program kebaikan, program investasi akhirat, program sedekah jariah. Mudah-mudahan apapun dan seberapapun yang kita perbantukan untuk kepentingan pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karang ini semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami sampaikan bahwa kesempatan untuk turut andil dalam program kebaikan ini masih terbuka lebar bagi siapapun, bagi yang sudah turut andil dan hendak turut andil kembali maupun bagi yang belum turut andil. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, tak henti-hentinya kami mengucapkan Terima kasih jazakumullahu khairan kathiran kepada siapapun yang telah turut andil dalam program-program kebaikan ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merudai kita semuanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk memudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah kiranya sekian dan demikian informasi dan laporan yang kami sampaikan berkenaan dengan perkembangan pembangunan gedung C Pondok Pesantren Al Islam Karan. Insya Allah kita berjumpa di lain kesempatan. Saya Yusuf Rahmatullah. Walafu minkum. Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.